Berdasarkan drafting, antara kelebihan UDW Giant adalah pada pasal early game dan juga mid game. Kalau mereka berjaya untuk menggunakannya dengan lebih baik di sini, ianya akan memberikan impak yang besar. Di bahagian atas, Super Marco! Nyawa yang rendah, flicker dipancing, flicker dikeluarkan, flicker dibazirkan dengan begitu awal. Saya faham daripada keisauan para panelis kita. Daripada sudut damage UDW Giant mungkin sedikit kurang. Cram telah pun kecundang, first blood. Berjaya dimiliki oleh Falcon Happy Brand dengan begitu mudah. Tapi di bahagian atas, Ogwen mungkin akan dijatuhkan. Percubaan menembakkan Ogwen. Tidak semudah disangka. Belum ada lagi fracture. Di bahagian bawah, plating dilaksana oleh Kalvizi dengan begitu awal. Berjaya mendapatkan farm yang lebih pantas lagi buat kill ini. Juga berjaya untuk mendapatkan kill di mana UDW Giant masih lagi tiada pembalasan terhadap perkara tersebut. Kecuali lah berjaya untuk mendapatkan flip di bahagian jungle sedikit untuk memperlahankan farming yang dimiliki oleh Kaltizi. Tapi adakah ianya mencukupi? Seakan-akan tidak mencukupi pada saat ini. Nyawa Innocent juga sangat-sangat rendah. Skies terkena sedikit sahaja poking damage. Sebelum terus mula bergerak ke kawasan EXP. Satu campakan daripada Stormy ke atas view. Sedikit direndahkan nyawanya, 1/2 berbaki untuk Ogwen juga. Campak lagi, fracture masih lagi ada. Namun Ogwen lagi dan lagi menyelamatkan diri. Malah Kaltizi mendapatkan Stormy. Skies juga mendapatkan satu nyawa, yaitu Ogwen. Namun pertukaran bukan apa yang diinginkan. Keuntungan yang tidak didapatkan. Masing-masing menyalurkan kill kepada jungler. Namun itu target yang berbeza. Namun itu Skies kekal pada di bahagian depan daripada sudut level. 5 buat ketika ini Kaltizi baru sahaja menyertai beliau. 2 kill yang berjaya dimiliki oleh Kaltizi pastinya membenarkan farm yang lebih pantas lagi kalau dibandingkan dengan Skies buat ketika ini. Tapi itu Turtle yang pertama mungkin akan menentukan siapakah yang akan mendapatkan momentum dengan lebih awal lagi di dalam pusingan yang ketiga ini. Momentum yang diperlukan oleh pasukan UDW Giant dengan pembawaan Nolan ini bagi memenangkan daripada sudut farming. Bercakap tentang farming, Turtle mula untuk diberikan tumbuhan. Yum sudah pun level 4. Latizi satu level lebih tinggi. Namun lihat bagaimana kedudukan Skies lebih selesa. Penalti zone pula terkena. Berangkap daripada Latizi tidak membuahkan apa-apa hasil. Ogwen cuba untuk dicari. Ogwen dicampak. Jadikan santapan. Kill beserta Turtle. Itu keuntungan yang kita maksudkan. Ya, dengan kelebihan pada masa awal game, mereka mencukupi daripada sudut damage buat ketika ini. Jadi gunakan peluang sebaik yang mungkin untuk mendapatkan kill demi kill, mendapatkan snowball effect. Jadi kalau mereka dah pun mula memenangi daripada sudut jungle, mungkin boleh membantu daripada sudut rotasi kepada bahagian EXP laner. Dan sekarang ini Flap TD menjadi tumpuan. Final Slash! Cantik Final Slash tersebut Flap. Sekarang ini nyawanya dikurangkan, dicampak lagi. Cobaan untuk ditumbangkan sedikit demi sedikit walaupun sukar tapi tetap berjaya. Namun Kram menukarkan nyawa dengan nyawa. EXP lane untuk EXP lane. Kali lagi disalurkan kepada Skies. Nampaknya tumpuan UDW Giant adalah untuk memastikan Skies mampu untuk beraksi. Putera Langit nampaknya menjadi tumpuan untuk pusingan yang ketiga ini. Tetapi bagaimanakah suasana di bahagian goal lane? Innocent mentang dengan Super Marco. Daripada sudut level nampak seperti Innocent dalam situasi yang agak selesa. Yum juga telah pun tiba untuk memastikan Super Marco sentiasa tertekan. Kanan diberikan. UDW Giant pernah berada dalam situasi ini di mana kesemua mata memberikan pandangan intik tetapi view masih lagi cuba untuk melarikan diri dengan flicker. Terus saja ditangkap pula. Ogwen dengan satu aim abandon namun hanya akan menggadaikan dirinya saja. Kaltizi mencuba. Kram masih lagi terselamat. Flaptizi akan masuk dengan penalti zone. Terkena ke arah Stormy. Namun apa yang diketuk? Mungkin Yums yang dijadikan sasaran. Tapi Flaptizi tak akan berjaya untuk mendapatkan sesiapa sekalipun dalam pertempuran tersebut. Kemenangan bersih. Tiada pembalasan nyawa. Ianya adalah terus saja membenarkan UDW Giant berada di bahagian hadapan sebanyak 1,000 gol ke hadapan buat kriket ini. Tetapi luaskan lagi wilayahmu di mana mereka kena memberikan fokus pada Turtle yang seterusnya dalam perjalanan. Lihat Stormy dicari. Stormy nyawa sangat rendah. Stormy ditumbangkan. Satu posisi yang sedikit sukar untuk bertahan. Sementara Skies di bahagian bawah berjaya untuk mendapatkan sebuah menara. Turtle sama kill. Balas dengan menara. Keuntungan untuk Falcon Sembi Brand tetapi tidak besar kerugian untuk UDW Giants. Tidak selalu besar kerugian. Itu yang lebih penting adalah untuk memastikan tak ada kerugian secara sepenuhnya. Namun begitu, Ogwen
juga sedang mematikan pergerakan Innocent di bahagian atas. Rotasi dilakukan oleh Yudu Agent untuk menghalau tekan Epic Band. Kembali pulang. Jangan memberikan gangguan kepada orang yang tak bersalah. Sekarang ini, tumpuan untuk Sumarko adalah Windtalker. Saya sangat suka macam mana reaksi daripada para penonton kita. Tetapi, Conceal ke bahagian atas. Gram cari Ogwen. Tapi Black Tizzy juga sudah berhampiran kedudukan baik untuk Black Tizzy. Sekarang ini penalti zone malah Black Tizzy. Masih lagi terselamat. Black Tizzy akhirnya ditumbangkan Innocent. Zaman pos dibuka. Satu lagi dicampak. Ogwen akan cuba ditumbangkan. Ogwen dijatuhkan. Percobaan terbakar Stormy gagal. Okay, Shuriken sudah boleh dipakai. Sumarko cuba untuk mendapatkan Kram. Kram masih lagi terselamat. Kram perlu terselamatkan. Tapi lihat Kai yang dikorbankan. 3-1. 3-1. Bagi pertempuran tersebut dimenangkan oleh Yuduri Giants. Jauh lebih Marco, bernilai. Jangan macam itu, Roger. Tapi Stormy, nyawa rendah. Stormy dikembangkan. Tidak memberikan kill kepada Sumarko, itu sangat penting. Tapi Sumarko cari jalan keluar. Masih lagi dicubai. 1-1, lagi dan lagi. 5 kill telah pun dikunci oleh Skies buat kali ini. Memberikan kelebihan yang cukup besar daripada sudut level. Kyle Tizzy ketinggalan satu buat kali ini pastinya tumpuan kepada objektif yang seterusnya. 15 saat saja lagi untuk turtle yang ketiga mampu dimiliki oleh Yudu Red Giant dengan lebih mudah. Tetapi itu kalau ianya adalah tumpuan Yudu Red Giant. Disebabkan kalau kita melihat turtle yang kedua sebentar tadi, mereka memberikan fokus lebih lagi untuk memenangi side lane. Lihat, sekarang ini langsung tak ada menara milik Yudu Red Giant yang berjaya dijatuhkan. Kram ditangkap, cuba untuk bertahan, nyawa direndahkan, turut dikorbankan tapi di bahagian atas Innocent. Damage yang besar, Yu juga ditumbangkan, Yu mengelak baik. Nika yang cantik lebih indah dari bunga juga. Nari bahagian atas, akan cuba untuk diapakan Innocent menerapkan bawah satu turtle. Dimiliki oleh Yudu Red Giant. Ya, lebih banyak habuan yang dimiliki oleh pasukan Yudu Red Giant buat ketika ini. Mereka hanya perlu memastikan tak adanya sangat balas daripada Falcon Epic Band. Conceal daripada Ogwen tetapi dipelahankan oleh Stormy dengan begitu mudah sebentar tadi. Jadi tak ada serangan balas buat ketika ini. Tidak ada sebarang serangan balas yang berlaku. Tetapi di bahagian atas, kedudukan Innocent mencari Sumarko. Rusuhan dilaksana. Skies bersama Yubs dibalas semula dengan Ashatter I'm Open tersebut. Tapi menara sekarang ini masih lagi cuba untuk didapatkan oleh Yuri Jain dalam menara bagian tengah. Belum berjaya. Ya, disebabkan Falcon Epic Band juga lakukan pertahanan dengan begitu baik. Selagi adanya Vex sana, bukanlah satu tugasan yang mudah sebenarnya untuk membawa minion. Disebabkan Curse Blast daripada beliau cukup. Tapi Sumarko! Sumarko, nyawa direndahkan, terpaksa untuk pulang. Flicker tak ada dalam genggaman, tapi Sumarko dicari lagi. Skies mencuri nyawa pemain tersebut. Left Easy juga dikorbankan. Double kill to Innocent. Yu juga akan dijatuhkan. Satu persatu meninggalkan permainan. Malah tinggalkan Tizzy bersorangan. Tiada lagi sebarang bayang. Tiada lagi jalan keluar. Diangkat lagi. Good night. Wipe out. Rata. Pasukan Falcon Sabi Brand. Pembawaan Chusin. Stormy buat ketika ini sememangnya menyebabkan pergerakan Falcon Happy Brand terganggu. Bukan sedikit tetapi cukup banyak sebenarnya. Walaupun damage seperti sedikit kurang tetapi apabila mereka ada banyak ruang masa untuk mengeluarkan damage. Jadi damage mencukupi kepada pasukan Yudu Red Giant untuk menjatuhkan ahli-ahli pasukan Falcon Epic Brand. Terutamanya, setiap kali Falcon Epic Brand nak melakukan serangan, mereka tak boleh nak melakukannya dengan gemas. Tepat sekali. Terlalu kemas apa yang dilakukan oleh Falcon Epic Brand. Sekarang ini Lord berada di bahagian atas. Bahagian bawah sudah pun ditampilkan beberapa orang pemain daripada pasukan Falcon Sabi Brand. Mungkin ada idea untuk melakukan burst lot. Dimulakan oleh Innocent dan juga Skies. Tak ada sebarang reaksi daripada Epic Brand. Tak ada sebarang keberanian untuk mendapatkan lot. Tapi kita kena faham kenapa Sunforce perbezaan gol sebanyak 7,000 gol di antara kedua pasukan ini. Mereka kalah daripada level, mereka kalah daripada sudut pertahanan dan juga keluaran damage. Jadi mereka tak nak memaksa. Mereka kena menantikan Paul Spike. Jadi ini juga peluang terbaik Yudu Red Giant untuk sekurang-kurangnya mendapatkan inhibitor turret. Tetapi di bagian atas. Wait, Kyle! Apa yang cuba dilaksana? Pergerakan yang lincah tetapi tidak berjaya. Flap TV begitu mudah juga diangkat keluar daripada kawasan base.
Masih lagi ada Holy Defense untuk membantu mereka melakukan pertahanan. Tetapi Yudu Weja yang tetap akan mencuba. Bahkan Happy Brand hanya memerhatikan. Memerhati keajaiban bahkan berlaku. Penalti zone terus saja digunakan. Black TC diangkat, dilambung. Zaman Boss dibuka. Innocent menggila. Unstoppable. Tiada yang mampu menghentikan amarah gergasi merah pada saat ini. KLTC baru saja hidup semula. Tenang, masih lagi ada mini wave. Tetapi Yums, nyawa yang rendah. Gramps, setengah nyawa telah pun hilang. Reset semula sebelum melakukan serangan yang seterusnya adalah pilihan yang lebih wajar lagi dilaksanakan oleh Yudu Red Giant. Terutamanya sekarang ini, mereka sedang jauh berada di bahagian hadapan. Mereka tak perlu nak mengambil risiko yang tak penting pun buat ketika ini, di mana mungkin hanya akan merugikan kepada mereka. Mereka boleh saja melakukan freeze lane, nantikan lot yang seterusnya sebelum memaksa pakan Happy Brand untuk melakukan anti-fight. Tapi lihat, Cramp bersama dengan Innocent berada di bahagian hadapan, bersiap sedia untuk menangkap ahli-ahli pasukan Falcon Happy Brand. Tetapi kita juga dapat melihat Stormy dengan adanya Clock of Destiny, Brute Force Breastplate menyebabkan kekebalan yang begitu tinggi. Tak ada masalah untuk sentiasa berada di bahagian hadapan untuk memperlahankan pergerakan Falcon Happy Brand. Bukan itu saja, dengan tanda belt sebagai item pertama buat Cramp, semakin lama semakin keras. Untuk damage juga semakin lama semakin tinggi. Inilah dia itemization yang sahih. Dengan Clock of Destiny, Glowing One serta Brute Force Breastplate seperti yang diperkatakan. Sementara Yums mengapi keras terlebih dahulu. Dan sekarang ini, kalau kita melihat dari sudut item, Innocent dengan KDA 5K0 dan 3 assist. Holy Crystal telah pun berada di dalam tangan. Divine Glaive mungkin dalam perjalanan buat ketika ini untuk mendapatkan lagi Magic Penetration. Bloodwing barangkali. Bloodwing untuk menambahkan lagi kekebalan dan juga membenarkan beliau bermain dengan lebih agresif di bahagian hadapan. 20 saat berbagi. Pastinya bakal menghantar Skies ke bahagian bawah. Falcon CP Brand, bagaimana idea mereka untuk mendapatkan lot kali ini? 11,000 yang membezakan kedua-dua pasukan ini. Adakah Falcon CP Brand akan cuba memberikan saingan untuk Luminous Lot ini? Saya tak masukkan mereka sepatutnya melakukan perkara yang tersebut. Dan Stormy, 17 assist dalam 17 kill yang diambil oleh Yudu Red Giant. Masih lagi 100% kill participation, menunjukkan betapa bernilainya Stormy di dalam pusingan yang ketiga ini. Lihat, Falcon Happy Brand, mereka nak meninjau di bahagian hadapan juga sedikit sukar. Dikawal pergerakan dengan begitu mudah daripada pasukan Yudu Red Giant. Lot telah pun dimulakan. Falcon Happy Brand ini adalah jemputan kepada anda untuk memasuki kawasan tersebut. Dijemput masuk, tapi ada yang memanggil pulang. Minion sekarang ini berada dalam kedudukan berbahaya, tapi satu Emma Bandit cuba untuk mendapatkan Kram berjaya. Namun dia akan semula. Black TC mencari jalan keluar. Black TC tetap akan dikorbankan. Satu untuk satu. Tapi Lord dimunculkan terus ke dalam permainan. Dengan begitu pantas, tak adanya penalty zones buat ketika ini untuk membantu Falcon Happy Brand untuk melakukan pertahanan. Tetapi kita juga tak ada final slash. Namun begitu, kita kena melihat bagaimana setup yang akan dilaksanakan. Sekarang ini, Luminous Lot telah tiba. KLTC mencari Skies. Tenang, Augustine kill tak ada. Tak ada masalah yang berlaku. Yom cuba untuk mendapatkan Oguen. Berjaya juga Oguen ditumbangkan. Summon Force dibuka. Inilah waktunya untuk Innocent menunjukkan bagaimana damage yang mampu dikeluarkan. Crystal dihancurkan. Dan Yudu Red Giant berjaya menafikan kekalahan. Berjaya memberikan peluang seterusnya untuk kita bergembira. 16 kill membalas 9. Titik permulaan untuk Yudu Red Giant. Gergasi merah untuk bangkit semula. Namun begitu, kena kekal fokus disebabkan reverse sweep yang perlu dilaksanakan. Dua lagi kemenangan masih lagi perlu dicari. Tetapi untuk mengetahui apa yang telah terjadi, kita lepaskan kepada para panelis. It all starts with one game. Nak start ke reverse sweep, langkah pertama kena menang game ini. Dan mereka berjaya untuk menangkan game ini. Jadi soalan saya kepada analis adalah, adakah disebabkan draft ataupun execution mereka? Dua-dua. Bagi pendapat peribadi saya, execution dan juga draft, di mana mereka mendapatkan harit yang kita nampak sekarang ni, combination Moskov Roger, Moskov Roger. Dan mereka back to basic, di mana kita boleh nampak selesanya Nesen untuk menggunakan Harith. Dan untuk berhadapan dengan Roger, dia dah faham macam mana cara untuk bermain agresif untuk setaraf dengan laning Roger pada awal game. Dan itu menyebabkan kenapa saya boleh katakan draft and also plus execution.
I think 70% akan saya berikan kepada execution. Far much better sekarang ini, far much cleaner dan juga lebih pantas apa yang mereka lakukan. Especially Cram, beberapa kali kita nampak final slash yang berkualiti tinggi, setup yang dilakukan and then membenarkan keselesaan yang telah pun dimiliki oleh Innocent, buka zaman force untuk keluarkan damage apa yang beliau ada. Kita lihat juga bagaimana Stormy menggunakan Jusin sebentar tadi. Yes, tak dapat kill, tidak mengapa. Ianya lebih kepada utility. Dia boleh angkat orang, tambahan lagi kill, membenarkan snowball effect untuk dialami oleh Skies yang kita lihat sebentar tadi. Bila dia dah get the ball rolling, kita nampak lebih banyak lagi damage yang boleh dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Sebab tu awal-awal tadi saya okey dengan Jushin pick dekat sini disebabkan Falcon Savvy Brand ada banyak target yang tak boleh nak bergerak. Fiu tak boleh nak gerak, Flap TZ tak boleh nak gerak sangat. Ogwen dia boleh gerak dengan dia punya passive, dia ada banyak dash. Tapi criticism kena ada pada Stormy. Dalam game ni ada 20 kill, dia ada 20 assist. Satu kill pun tak dapat. Ish. Tengok boot dia tak ada pula lambang roaming tu. Hey. Tengok Yum. Dia dapat 3 kill kot. Yum pun dapat 3 kill. Cubalah jadi macam Yum. Tiber. Alright. I mean, Stormy bermain dengan sangat cemerlang dalam game ni. Bagaimana dia lebih untuk menjaga posisi dia dengan baik. Dan kita tahu bagaimana untuk Zushin, dia punya fokus adalah untuk pastikan tak boleh banyak sangat movement daripada pasukan Falcon MP Brand. Mereka cuba untuk counter engage, mereka cuba untuk dive, tapi setiap kali mereka nak dive akan ada stack daripada Lantern Flare yang akan mengubah pergerakan daripada pasukan Falcon MP Brand. Dan kita boleh nampak betapa agresifnya pasukannya Uriel Jaya apabila Skies dah macam bergerak ke arah jungle tu tanpa bantuan daripada Yum sendiri. Ya, dan walaupun Stormy langsung tak dapat kill, dia ada 100% kill participation dan damage paling tinggi dekat dalam game ni. Siapa kata Zushin tak ada damage sebenarnya? Ni budak yang kat sebelah tu, budak siapa? English. Begini ni yang apartment tingkat 3 tu. Oh. Ada seorang budak tu, dia main bola hari tu. Dia cakap, "Oi, Zushin tak ada damage." Bob. Wow, jahat betul dia. Boski. Okey, bukan. Tapi definitely dekat sini kita boleh nampak betapa banyaknya kerja Stormy buat dekat dalam game ni. 100% kill participation, 20 assists. Even dengan build dia yang lebih kepada defensive, utility. Yeah, dia berjaya untuk keluarkan damage paling besar. Menunjukkan berapa banyak poking damage yang dia keluarkan pada Falcon Savvy Brand. Dan ini menunjukkan kenapa Jushin kalau ambil awal, enemy boleh draft banyak hero dash, susah Jushin nak buat apa-apa. Tapi bila dah pick keempat, pick kelima, dah nampak okay, at least ada dua orang yang tak boleh bergerak sangat, baru Jushin boleh tunjukkan kekuatan dia sebagai utility hero. Kami kita nampak tarikan yang dilakukan pun lebih kepada Teriza dan juga Ruby, dua watak yang sentiasa akan pergi ke hadapan untuk buka map, untuk mulakan team fight. Jadi Jusin daripada Stormy, apa yang dilakukan adalah dia just counter engage balik apa yang dilakukan oleh Ogwen mahupun Flap TZ untuk mengangkat mereka dan memastikan bila Stormy angkat, ada Skies ataupun Innocent dekat bahagian belakang untuk jatuhkan target tersebut. Dan MVP akan diberikan kepada Skies, 807, 981 gol per minit, 75% kill participation. Dan dekat dalam perlawanan ini, dia berjaya untuk adakan snowball tersebut. Dan kita boleh nampak Uriel Giants, mereka prepare, mereka bersedia untuk trade nyawa mereka sendiri asalkan kill tersebut berikan kepada Skies. Ini juga adalah satu form of discipline di mana mereka cuba sedaya upaya untuk jangan last hit bagi Skies last hit. Ini kita boleh consider as hyper carry ke? Maknanya kita salurkan banyak kepada Skies daripada sudut kill dan juga gold. Secara peribadinya, saya tak letakkan ini hyper carry sebab Innocent juga dalam game ini. Betul. Bagaimana dia banyak untuk join team fight dan sentiasa untuk memberikan tugas last hit kepada pemain ini. Tapi dalam masa yang sama, saya ingin highlightkan juga kat sini di mana Stormy punya style dalam game ni, dia baling orang dengan penuh personal. Boleh rasa eh? Boleh rasa. Kepersonalan dia tu boleh kita rasai sebenarnya. Sebab ada satu tarikan Teriza, kalau tak silap saya. Jauh tau. Teriza tu dah memang jauh dalam base dia sendiri. Tapi berjaya juga untuk Stormy menangkapnya. Ni sementara tadi, yes, Cram ditarik. Tapi ini buka ruang kepada Stormy untuk masuk. Innocent untuk masuk. Buka Zaman Force. And then kita dapat pick off EXP for EXP lah, senang cerita. Dan ini juga membenarkan kita dengan adanya Lord. Tak ada siapa boleh fokus dekat Haris sangat. Yes, kita nampak Hayabusa dekat bahagian belakang itu annoying, but the main focus adalah Crystal sebenarnya tadi. Dalam perlawanan ni kita boleh nampak Uriel Giants berjaya untuk dapatkan draft yang boleh kalahkan Falcons AP Brand. Soalannya, boleh ke tidak mereka nak lakukan lagi sekali? Disebabkan mungkin Falcons AP Brand cakap, "Fool me one, shame on me. Fool me twice, shame on you." Mungkin diorang tak boleh nak pancing Falcons AP Brand lagi.
Alright, itu yang kita takutkan sebab kan match point tu berpihak kepada pasukan Falcon Epic Brand sendiri. Jadi tekanan tu masih lagi dirasai oleh pasukan Eudora Giant. Cumanya kita tahu bagaimana kita perlu mempercayai kepada mereka sebab kan kita boleh nampak yang execution tu dah start menjadi balik waktu di mana mereka tampil di MSC baru-baru ni. Saya tak tahu apa perasaan semua orang yang tengah menonton, tapi untuk saya sendiri, saya stres! Oh my goodness, this is amazing match. Tapi kita akan rehat sebentar sebelum kita sambung match yang seterusnya.